Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa syifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala ali wa sahbihi wa sallim. Gimana semua kabarnya hadirin? Baik ya semua ya. Mudah-mudahan kita dikasih sihat, afiah, barokah, selamat kantongnya juga semuanya afiah barokah, sehat-sehat juga. Amin amin ya robbal alamin. Masih bersama Hamperot. Kali ini kita bakal bahas burung yang cantik, geboy, bohai, warninya menawan, gak ada duitnya, mata gak bakal bosen-bosennya mandangin ini burung. Cie, boleh dilihat, boleh dilirik, boleh diintip. Hai. Ajib gak tuh. Burung apa ini kira-kira ya? Wah, ini burung bukan burung asli Indonesia, iya gak? Ini burung asli bener-bener dari Australia. Sebagaimana burung parkit Australia itu juga dari Australia. Nah, ini juga nih sama. Masih sejenis parkit dia. Cuman ini namanya burung parkit Rosella. Yang famousnya sih Rosella orang sebut. Nah, jadi begitu banyak mutasi-mutasi dan juga begitu banyak warna-warna tentang Rosella. Jadi ane nggak bahas, nggak kupas semuanya di sini. Ane cuman ngenalin aja dulu. Nanti di lain waktu bakal bisa kita bedah atau juga kita kupas sampai biji-bijinya. Nah kalau yang di sini cuman ada dua warna. Yang satu Lutino sebagai jantan itu kepalanya merah dan badannya kuning, gradasi dengan putih. Yang satu lagi warna atau juga jenis Eastern, yang warninya itu warna-warni, ada merah, ada kuning, ya, ada putihnya, ada blorok, bahasa burung darahnya itu yang di belakang itu ada kayak totol-totol macan begitu. Nah itu Eastern. Wow, banyak banget varian dari burung Rosella Eastern. Emang sangat-sangat menawan itu, subhanallah. Allah ciptain begitu keren, begitu indah, begitu cantik seade-adenya warna yang dimiliki Rosella. Ini aja baru ya berapa persen sebagian dari warna Rosella. Boleh diperhatiin betapa mantep itu warnanya, ya kan? Apalagi warna-warna yang lain, insya Allah di kesempatan lain bakal kita bisa bahas. Nah, ini pasangan bukan yang semestinya. Biasanya sih Eastern kali Eastern, jantan Eastern, betinanya Eastern, atau jantannya Lutino, betinanya Lutino, tapi ini disilang gitu. Adapun kalau mau bedain jenis kelamin, bukan berarti dari warnanya nih, bukan berarti warnanya beda, ini enggak. Ini yang tadi dibilang jenis atau juga dari warna yang beda diseling atau dijadiin hybrid warnanya gitu, supaya mendapat mutasi yang bagus. Nah, kalau buat kelamin atau juga mengetahui kelaminnya kan, itu biasanya yang lebih benar-benar akurat adalah di DNA. Kita ambil sampel darah, kemudian kita masukin lab kurang lebih sampai lah 2 hari baru keluar jantan atau betina dari kelamin burung Rosella tersebut gitu. Tayyip, cukup sekian video kali ini, mudah-mudahan manfaat dan bawa barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.